pagi sahabat mancing, balik lagi dengan saya Made Edi di sini. Hari ini saya akan review joran lagi. Di depan saya sudah ada joran, yaitu produk dari Shimano. Ini Shimano YCI LJ S631. Joran ini adalah joran spinning dan untuk light jigging. Oke, kita langsung saja. Dari sarungnya bisa dilihat, ini sarungnya berwarna orange. Di sini ada tulisan Shimano dan ada juga tulisan Jepangnya. Oke. Jadi joran ini two piece atau bisa dibilang sambungan. Oke, saya langsung saja dari butt joinnya. Nah, ini butt joinnya. Di sini dia sudah menerapkan Japan style. Ini sudah menerapkan Japan style. Oke, saya langsung saja dari bawah. Dia menggunakan full EVA seperti ini. Full EVA. Terus di sini ada wind check warna silver dan di sini berwarna orange. Di sini ada wind check lagi berwarna silver. Terus di sini ada EVA dan di sini ada aksesoris karbon. Dan ada wind check berwarna silver juga di sini. Oke. Untuk rail seat di sini dia sudah menggunakan Fuji. Di sini ada tulisan Fuji. Di sini juga ada Fuji. Dan di atasnya ada EVA lagi seperti ini. Paling ujung di sini ada wind check berwarna silver. Oke, untuk rail seat ini tipenya VSS, jadi bentuknya seperti ini dia. Oke. Oh, di sini ada attention. Bisa dilihat. Jadi kalau ada petir, rod ini bisa tersambar dia. Makanya kalau ada petir, dengan sahabat angler langsung balik saja. Ini bisa bahaya nanti. Ini sudah ada tulisannya. Oke. Per all ini keren. Terus sekarang kita ke blank. Kita buka blanknya. Ini bagian blanknya. Untuk warna di sini ada warna orange dan gradasi hitam dan di sini pure warna blank seperti ini. Warna X spiral. Oke, kita langsung saja. Di sini ada Shimano-nya. Oke. Di sini ada tulisan Shimano dan ada juga tulisan Jepangnya dan tulisan YCI LJ. Ini. Bisa dilihat. Oke. Untuk ring guide, di sini dia sudah menerapkan Fuji. Ini Fuji Alconite. Semoga kelihatan tulisannya Fuji Alconite. Oke, untuk lilitan benangnya di sini dia berwarna hitam dan ada ujungnya di sini ada berwarna silver seperti ini. Di sini dia berkaki satu. Ini semua berkaki satu sama dia hitam dan hiasan silver ujungnya. Oke, bisa dilihat. Oke, ini topnya. Oke, overall ini keren. Dan untuk spek, speknya sekarang di sini untuk PE, PE-nya PE 1 sampai 2 dan untuk jignya ini marknya 120 gram
dan lengthnya 6,3, yaitu panjangnya sekitar 190. Ini bisa dilihat. Di sini juga ada kodenya. Kode Shimano. Oke. Ini blank hulu, jadi blanknya tebal. Bisa dilihat. Oke. Untuk jumlah cincin di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 cincin ring Fuji Alconite. Ada 8. Nah, per all joran ini keren sekali. Di sini yang saya suka adalah warna blanknya. Jadi warna blanknya di sini pure, dia berwarna X spiral seperti ini. Oke. Untuk harga blank ini kisaran harga 2.400 sampai 2.600 harga joran. Oke. Actionnya seperti apa? Mungkin saya akan kasih sedikit cuplikan video saya waktu strike bagaimana action joran ini. Ini dari limpasan dekat Jepang. Hey brother! Japannya datang. Adik bukan mainnya. Adik bukan mainnya. Aku juga pingin. Oh, lari ya? Kayaknya gitu ya. Pakai ini? Ini pakai light. Jadi agak enak sih kayak gini. Tantangan pertamanya sih. Oke sahabat mancing, terima kasih sudah menonton video saya. Tolong di support video ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Saya Meda Edi, sampai jumpa.